Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga Gorontalo yang saya cintai. Meningkatnya kasus COVID-19 atau Corona di Provinsi Gorontalo harus disikapi dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 atau Corona ini. Saya Haji Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo, bersama Bupati dan Wali Kota dan jajaran Forkopimda, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota, telah bersepakat untuk menindak tegas warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kami juga akan menindak pusat perbelanjaan, kafe dan resto, serta tempat-tempat usaha lainnya yang tidak menerapkan protokol kesehatan, termasuk kantor-kantor pelayanan umum seperti Samsat, perbankan, apotik, dan lain-lain. Ini kami harapkan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun air mengalir, jaga jarak, dan hidup yang sehat. Sanksi tegas ini kami terapkan untuk semata-mata sayang dan melindungi seluruh warga Provinsi Gorontalo dari penyebaran COVID-19 atau Corona ini. Semoga pendisiplinan yang disertai sanksi ini membuat kita semua lebih waspada dengan Corona atau COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.